Yo, Tayo. Yo, what's up bro? Welcome back with me ya. Bertemu lagi dengan saya, ya Steve Hedman. Aduh, padahal nama saya Board Gaming. Jadi kalian, ya di kesempatan video kali ini kita akan main game Minecraft Beta Edition. Jadi mungkin di kesempatan video kali ini kita nggak dulu ngelanjutin survival. Mungkin hari ini aku kan bagi-bagi tampilan UI ya teman ya. Ya tampilan kayak semacam PC ya teman. Jadi ya kalau kalian ya ingin menggunakan tampilan kayak PC ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis ya teman. Jadi ini sebuah resource pack atau texture pack ya pokoknya. Jadi ya sebelum itu, sebelum kalian nonton video ini atau sebelum lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Dengan subscribe kalian sudah mendukung channel ini agar berkembang. Pokoknya kalau kalian suka sama video ini, kalian kasih like ya, dan tentunya juga share ke teman dan sahabat kalian. Semoga video ini bermanfaat. Alright, kalau gitu langsung aja kita mulai aja. Jadi ya, pertama-tama kalau kalian mau texture pack kayak ini UI ya teman, kalau kalian mau download linknya ada deskripsi, langsung aja kita ke setting, langsung kita pakai aja UI nya jadi ini benar-benar kayak semacam kayak PC banget ya. Ini sebenarnya saya main di HP, jadi ini benar-benar kayak semacam belum ngeliat dulu ini apa namanya. Jadi kita taruh dulu ini, kita loading dulu, dan sampai kalau udah selesai baru kita akan. Dan teman-teman, kita sudah kembali lagi di lobby tempat Minecraft-nya. Jadi ini benar-benar kayak semacam PC ya teman, PC ya teman, Minecraft PC. Sebenarnya ini Minecraft PE tapi berubah menjadi tampilannya berubah menjadi MCBE. Kalau kalian mau kayak gini, kalian bisa cek link di deskripsi kalau kalian mau download. Dan sekalian download ini sudah berubah menjadi kayak PC. Ya kalian ekstrak dulu lah. Jadi ya ini benar-benar kayak PC ya teman, PC. Jadi di sini banyak banget sebuah pengaturan ya teman, benar-benar kayak asli gitu ya teman. Di sini ada semacam Minecraft versi 10.3. Dan di sini kita langsung aja buka option ya. Dan ya. Oke, ini loading. Waduh. Di sini loadingnya ini persis banget kayak PC ya teman. Dilihatin di sini ada profil dan control dan storage manager dan accessibility dan resource pack, dan kita lihat dulu resource pack-nya gimana. Dan ini namanya Java UI ya teman. Jadi ini dibuat oleh F Marquez ya, PTO ya, pokoknya gitu dah. Jadi di sini ada liga ya teman, bahasa. Ya kalau kalian mau ganti bahasanya ke Indonesia, kalian bisa langsung ganti bahasa Indonesia aja, dan kalian ini bisa menyeting-nyeting video kalian ya. Di sini ada video setting, dan di sini banyak banget ya teman ya. Sebenar-benar kayak visi gitu, tapi saya belum melihat dari tampilan wordnya ya teman. Jadi sini ada benar-benar kayak PC ya teman. Di sini ada ini ya, hidup webcam. Di sini ada musik soundnya, dan di sini ada profil ya, di sini ada in process dan juga nggak tahu dah. Oke, alright. Dan di sini ada dinamik yang nggak tahu ini gunanya apa. Jadi di sini ada fog-nya 90, dan mungkin langsung aja kita di sini ada custom settingnya, dan ini nggak ganti sama sekali ya, sama aja gitu. Jadi di sini ada sebuah apa ini? Oke, di sini nggak bisa. Oke, alright. Jadi langsung aja kita lihat. Oke, malah nge-lag ya teman. Waduh. 2000 years later. Oke, teman. Jadi udah pulih nih yang nge-lag ya. Jadi di sini ada semacam play, langsung aja kita. Di sini ada Minecraft storage ya, semacam store ya teman. Jadi langsung aja kita play daripada ku banyak cincong. Jadi di sini kita ada play. Dan play-nya ini benar-benar kayak PC. Jadi ya mungkin ya langsung aja kalian, di sini kita langsung keret Neo aja, dan dia keret Neo World ya teman. Di sini kayak benar-benar kayak PC itu ya teman. Di sini benar-benar kayak PC, dan di sini kita mode apa ini, go to back, nggak bisa diganti apa cuk. Woi kok kayak bisa. Dan ini kreatif kan, kita kasih nama ya, namanya kreatif ya teman. Kreatif bah, bodoh amat namanya, yang penting namanya ini aja, lalalala ya teman. Waduh, di sini ada more option ya teman. Di sini benar-benar kayak persis banget kayak main di PC. Jadi kalau kalian misalnya kalian nggak bisa untuk membeli PC, jadi kalian langsung aja pakai UI Java ini. Jadi ini gratis ya teman, langsung aja download. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu sebelum kita lanjut videonya. Alright, jadi kalian sudah subscribe, kalian sudah mendukung channel ini agar berkembang. Alright, di sini langsung aja kita keret Neo aja daripada ku banyak cincong. Jadi ya lihat kita tampilannya, mau lihat tampilan tampilan ininya. Jadi sini oke. Di sini ada loading resource sebenarnya us blast to breed, nggak tahu dah, pokoknya langsung aja, pokoknya kita tungguin sampai ini selesai. Alright,
Oke, teman-temanku semuanya, jadi aku sudah di dalam Word-nya. Jadi di sini kita tampilannya nggak ada tombol dan juga di sini nggak ada. Jadi benar-benar kayak PC banget, ya teman. Di sini kita langsung aja kita buka inventory-nya atau benar-benar kayak PC atau enggak. Jadi di sini kita lihat dulu ini pengaturan ininya. Dan ini nggak berubah sama sekali ya. Jadi ya chat setting nggak tahu ini buat apa. Dan di sini ada font ya untuk sebuah font-fontnya gitu ya. Ya kayak gitu dah pokoknya. Jadi kalau kalian mau coba linknya ada deskripsi. Jadi ini nggak apa ya. Kalian download aja. Jadi ini gratis, nggak ada dipungut di biaya ya. Di sini langsung aja kita buka inventory. Dan teman-teman di sini inventory-nya benar-benar kayak PC ya teman ya. Di sini ada banyak banget ya peralatan untuk kalian membangun rumah. Jadi di sini benar-benar kayak PC banget, tapi disayangkan tapi kecil ya teman. Emang buat PC gitu ya teman, bukan buat. Jadi langsung aja kita buka ininya dan bus bam 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 bam. Di sini ada back to game dan costume skin dan take screenshot option dan save and quit tuh gitu ya, kayak gitu dah. Oke, jadi ya misalnya kalau kalian mau download linknya ada deskripsi, tapi sebelum itu kan subscribe dan like tuhnya ya teman. Jadi mungkin segini aja videonya, mungkin ya, videonya agak singkat ya teman, soalnya aku bagi-bagi cuma Java UI. Jadi kalau kalian mau download linknya ada deskripsi, pokoknya ini gratis, nggak ada dibungut biaya. Alright, mungkin ya langsung aja kita closing daripada aku banyak cincong ya teman. Alright, oke teman-temanku semuanya ya, sampai kalau kalian misalkan kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih like ya dan tentunya subscribe-nya agar saya semangat bikin video ini lagi. Jadi mungkin kalian kayak bisa share ke teman dan sahabat kalian dan ya saudara-saudara kalian. Mungkin ya segini aja videonya ya, saya bagi-bagi cuma Java UI doang. Jadi kalau kalian mau tampilan kalian mau menjadi kayak PC, kalian langsung aja download link di deskripsi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Board Gaming cabut, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.